Pemirsa, Istana Kepresidenan Jakarta mengibarkan bendera setengah tiang untuk memperingati peristiwa 30 September sekaligus jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pengibaran bendera setengah tiang berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020. Dalam surat itu, Kemendikbud meminta agar pemerintah pusat, daerah, dan instansi mengibarkan bendera setengah tiang pada tanggal 30 September dan pada tanggal 1 Oktober kembali mengibarkan bendera penuh. Upacara Kesaktian Pancasila akan digelar secara daring dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.